Berikut ini cara untuk mengaktifkan NFC di HP Xiaomi. Jadi untuk itu langsung saja berikut ini bagi kalian yang pengguna Xiaomi ataupun Redmi. Caranya sama saja, buka yang namanya setelan. Kemudian pilih yang ini. Nah yang ini, lebih banyak pilihan konektivitas. Kemudian aktifkan NFC. Jadi ini mengaktifkan. Jadi posisinya itu bisa kalian lihat, posisi elemen aman, dompet, SIM. Dari sini juga bisa tarik, nah ini kan ada NFC. Kalau kalian ketuk satu kali berubah menjadi biru, berarti sudah aktif. Kalau untuk settingannya tekan lama, nah yang ini, ada NFC. Bisa aktifkan, bisa matikan. Kalau tidak dipakai mending dimatikan karena boros baterai. Itu saja, semoga bermanfaat.